Oke, akan saya konsletkan sekali lagi. Saya rubah menggunakan kabel seperti ini ya, biar lebih enak ya. Saya konsletkan 1 dua tiga Perhatikan indikator speaker protektor. Ya. Yeah. Langsung mati berarti protek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbokarno Audio. Oke, untuk video kali ini saya akan mempraktekkan cara pemasangan speaker protector anti konslet, ya, untuk melindungi driver. Jika speaker kita mengalami konslet atau short, oke, langsung aja akan saya praktekkan bagaimana cara pemasangannya ya Sebelumnya akan saya review dulu di sini eh, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemasangannya Oke di sini ya di sini ada tulisan eE main dan plus di sini juga ada tulisan eE main dan plus ya. Ini nanti kita pasang pada kaki emitor transistor final. Ya, perlu diingat, transistor final di kaki emitor yang negatif ini kita pasang di kaki emitor negatif, dan yang positif kita pasang pada transistor emitor positif ini sama ya karena ini stereo jadi ini ada dua ya lalu di sini ada ground ground ini sebaiknya kita pasang ya nah, kalau menurut saya sebaiknya kita pasang ya karena di disini sudah disediakan eh, maka harus kita pasang lalu di sini ada untuk tegangannya dia menggunakan tegangan simetris 15 CT 15 untuk tegangan kita bisa menggunakan single ya jadi ini kita buat single juga bisa ya lalu di sini ada sekun ada sekun untuk speaker input ini speaker output. Ini channel L ya. Yang ini channel R. Ya. Oke, langsung saja akan saya praktekkan. Untuk yang pertama akan saya pasang eh di bagian EE ini ya. Karena saya menggunakan satu driver, satu power ya, driver. Maka saya menggunakan satu sisi saja. Kita atau saya gunakan yang L. Ya, yang bagian L. Oke. Okay. Untuk yang kaki positif, emitor kaki positif saya kasih kabel warna putih. Langsung akan saya akan saya solder ke emitor driver bagian positif. Oke, jadi pemasangannya langsung di sini ya, di kaki transistor bagian emitornya ya. Lalu, yang satunya yang negatif saya pasang di emitter negatif. Untuk selanjutnya, akan saya pasang kabel tegangan CT15. Untuk CT15 ini bisa kita ambil langsung dari ekstra trafo ya. Kita bisa ambil langsung dari ekstra trafo CT15 ya. Langsung saja kita kasih kabel seperti ini. Ya. Kita masukkan di bagian sini. Oke, okay. oke okay, untuk selanjutnya speaker input, speaker input pada uh, speaker protektor ini sama pemasangannya seperti speaker protektor biasa ya uh, dari output driver. Jadi output driver masuk ke speaker input ini. Oke. Lalu untuk ground ground kita bisa ambilkan atau kita bisa pasang eh uh, melalui driver atau melalui langsung CT trafo ya. PSU utama. Oke, kita pasang seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kabel yang menuju speaker output ya output dari speaker protector ini ya kita masukkan ke speaker output oke sudah ya lalu untuk negatif speaker negatif yang menuju ke speaker kita bisa ikutkan dari sini ya seperti ini saya solder di bawahnya ya ini untuk negatif speaker bisa juga kita ambilkan dari ground driver, bisa juga kita ambilkan langsung dari CT trafo, ya. Itu pilihannya seperti itu. Oke, ini sudah semua, ya. Lalu akan saya pasang untuk yang ke speakernya, ya. Nah, ini speaker positif, dan ini negatif. Oke, saya pasang di sini. Ya, sudah ya. Untuk driver, seperti biasa ya, tidak ada yang perlu dirubah ya. <tuh> Oke, akan saya kasih musik. Oke, untuk musik saya siapkan dulu. Ya, sudah play ya. Untuk powernya akan saya nyalakan. Perhatikan eh, indikator. Ketika power saya nyalakan nanti lampu hijau akan menyala lampu hijau akan menyala lalu mati ya menyala sebentar terus mati Oke langsung saja saya on ya mulai menyala nah, klik lampu hijau mati musik sudah play. Volume akan saya angkat, ya. Oke, okay, terdengar ya. Suaranya akan saya balik, bentar. lagi untuk speakernya akan saya konsletkan untuk speakernya ya. tanpa mengurangi uh, volume jadi perhatikan perhatikan indikator lampu hijau dan merah jika saya konsletkan, maka dua lampu ini akan menyala. Berarti speaker protek ini e, bekerja dengan sempurna. Oke, saya konsletkan, ya. Perhatikan, ya. Suara mati, lampu kedua-duanya nyala, ya. Cara menghidupkannya kembali, ya kita matikan dari power kita matikan sebentar oke setelah itu kita nyalakan lagi perhatikan lampu indikator ya, ya. oke akan saya konsetkan sekali lagi saya rubah menggunakan kabel seperti ini ya biar lebih enak ya saya konsletkan satu Dua Tiga Perhatikan Indikator Speaker protector Ya yeah. Langsung mati Berarti protek Ya yeah. Saya matikan Lagi untuk powernya Lampunya mati dua-duanya Saya nyalakan lagi Ya yeah. Yang hijau menyala Klik Nah Otomatis menyala Ya yeah. Oke okay. Jadi seperti itu tadi cara pemasangan kabel speaker protektor uh, anti konslet ini. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bagikan jika video saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!